Banjir yang merendam 3 kecamatan di Kudus, Jawa Tengah, yaitu Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Selasa siang, belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Bahkan banjir cenderung naik setelah Kabupaten Kudus kembali diguyur hujan deras Senin malam. Kondisi ini membuat warga terpaksa mengungsi karena khawatir banjir akan semakin meninggi. Salah satu sekolah yang terserang wabah hepatitis ini adalah SDN Mekarjaya 30, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Di sekolah ini, ada 10 siswa yang terjangkit virus hepatitis C dalam waktu hampir bersamaan. Saat dikonfirmasi terkait wabah hepatitis yang menyerang sejumlah siswanya, pihak sekolah pun membenarkan hal itu. Siswa yang terjangkit virus hepatitis C berasal dari kelas yang berbeda satu sama lain. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.